Jadi buku ini berdasarkan pengalaman cintanya Mas Dika? Iya, sebagian besar isi buku ini adalah pengalaman cinta gue, pengalaman nyata. Lo tahu kan, tiap penulis yang pengen sukses harus punya agen yang bisa bikin dia sukses. Ya udah, pokoknya kita putus. Ya udah, kalau kamu maunya gitu. Ya udah, kalau gitu aku pergi. Ya udah, pergi. Aku lupa bawa dompet. Kamu boleh bayar nggak? Ya udah, boleh. Ya udah, makasih. Ya udah, sama-sama. Tiap kaliku. Gue nggak akan jadi sekedar agen naskah lu aja, tapi gue bakal jadi agen cinta lu. Gue butuh cewek yang kalau gue ngelihat gue nggak kebayang putusnya bakal kayak gimana. Gue kenalin nama teman-teman gue ya. Dijamin beda. Lu hamil? Udah cerai kok. Bukan itu masalahnya, Mbak. Kalau lihat kamu, saya jadi ingat anak saya yang baru kuliah. Nanti saya beliin pulsa ya. Tukeran nomor yuk. Ini gue nggak lagi ditawarin masuk asuransi atau MLM gitu. Oh, ini toh ternyata pacarnya putri saya. Itu si Buna kayak si buta dari gua hantu ya. Nah ini Inga, kalau nggak Anggi. Ini Anggi kalau nggak Inga. Halo, Kak. Hai. I love you. I love you too, Kos. Dan kau curi-curi hati. Film hantu tuh sekarang sedang laku. Dan saya kehabisan hantu. Hantu Cinta Brontosaurus? Gimana? Keren macam apa sih? Film gua judulnya diubah jadi Hantu Cinta Brontosaurus sama Mr. Su. Di dalam hatimu. Selain wanita. Saya akan naikkan nilai kontrak. 2 kali lipat. Bukan masalah uangnya, Pak. 3 kali lipat? Boleh deh, Pak. Oke, sip.